Hai semua, hari ini aku mau bikin puding susu sereal. Kebetulan di rumah ada stok sereal. Bahannya gampang dicari, bisa kalian coba di rumah. Bahannya ada 2 sendok makan gula palem, 1 bungkus agar-agar swallow plain, 500 ml susu cair, 63 gram cornflakes atau 19 sendok makan. Oke, langsung aja masak. Pertama siapin loyang, lalu panggang cornflakes. Panggang sereal dengan suhu 250 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah 5 menit keluarkan, tuang sereal di wadah. Rendam dengan susu cair selama 20 menit. Setelah 20 menit, saring sereal sambil ditekan-tekan. Siapkan panci, tuang susu sereal, masukkan bubuk agar-agar, masukkan gula palem lalu aduk. Nyalakan kompor dan masak sampai mendidih. Selama masak harus diaduk ya. Jika sudah mendidih, matikan kompor. Siapkan jar atau wadah puding lainnya. Tuang puding, simpan di kulkas selama 4-5 jam. Nah, ini setelah disimpan di kulkas. Ini pudingnya enak banget, ada rasa serealnya, dan manisnya juga pas. Selamat mencoba!